kami berada di Universiti Islam Antarabangsa di mana kita bersama dengan Sinar Harian mengadakan iftar untukmu mahasiswa bersama GM Klang. So, apa yang ada hari ini adalah kita akan menjamu selera juadah berbuka puasa khas untuk mahasiswa seramai 500 orang. Dan juga aktiviti-aktiviti sampingan sebelum kita berbuka puasa, seperti kita akan ada PU Amin yang akan menyampaikan sedikit ceramah motivasi, dan juga ada sedikit perkongsian daripada GM Klang berkenaan dengan entrepreneurship ataupun keusahawanan kepada mahasiswa yang berada di UIA ini. Objektif kita mengadakan program sebegini adalah orang cakap memang sinonim dengan bulan puasa, di mana kita berkongsi kebahagiaan, kegembiraan terutamanya ketika berbuka, dan memang orang cakap cocoknya kita mengadakan di universiti iaitu di UIA hari ini kerana kita dapat berkongsi bersama-sama dengan mahasiswa yang baru saja mula study dan terpaksa berjauhan dengan keluarga. Umumnya GM Klang sebelum ini pernah bekerjasama dengan pelbagai universiti, dan kali ini kita memilih UIA kerana kita belum pernah orang cakap menjalankan sebarang kerjasama, dan inilah masanya yang untuk kita mengenali dengan lebih rapat keluarga UIA dari tenaga pengajarnya, tenaga pengurusannya dan juga para pelajar. Alhamdulillah hari ini kita ada GM Klang yang berbesar hati untuk sponsor 700 pelajar-pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi kita tengah getting ready untuk iftar, dan hari ini sangat bermaknalah untuk pelajar-pelajar. Baru hari kedua kita Ramadan dan dah ada program sebegini. Perkara yang menarik di UIAM ni ialah kerana kami adalah satu universiti antarabangsa, kita ada pelajar yang datang dari 100 buah negara. Jadi bila berbuka ni dia macam setting di Mekah Madinah dengan pelbagai-bagai bangsa. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada GM Klang di atas inisiatif ini. Sangat-sangat dialu-alukan, dan kami berharap ini bukanlah kali pertama kolaborasi seperti ini berlaku. So we hope that we will have more collaborations, not only from GM Klang, but especially GM Klang, but also other corporate bodies. Saya rasa program ini sangat bermanfaat karena waktu iftar kita di sini tidak ada keluarga ya. Jadi di sini kita bisa iftar bersama teman-teman, tidak bosan iftar di kamar, bertemu orang-orang baru, dan ada aktivitas seperti yang saya tahu katanya ada games, ada tadabur Quran, and ada speech juga di sini, tazkira. So I think program seperti ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa di sini. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada GM Klang dan Sinar Harian mengadakan program ini untuk mahasiswa. Bukan selalu kita akan dapat bersama-sama dengan kawan berbuka dan beriftar. So kenangan ini adalah kenangan yang terbaik bagi saya lah, bila dapat berbuka bersama dengan kawan-kawan di universiti, di tempat kami belajar, dan juga dengan anjuran GM Klang ini sendiri. Saya mewakili Imamatul Masjid Group ingin mengucapkan terima kasih kepada GM Klang dan juga Sinar Harian dalam usaha menjalankan program iftar ini di Masjid UIA, dan terima kasihlah kerana telah memilih Masjid UIA sebagai destinasi program iftar pada hari ini. I think it is good opportunity for us as a student untuk tahu tentang fakta-fakta menarik daripada GM Klang sendiri, and instill ourselves with the knowledge that kita tak pernah discover pun before this. And kami as a student bersyukurlah sebab dapat menyertai program iftar jamaah yang dianjurkan oleh organisasi ini. Dan terima kasih GM Klang sebab memilih UIA sebagai destinasi iftar jamaah. Sangat menakjubkan lah sebab firstnya kita dapat berkumpul ramai-ramai untuk beriftar di masjid. Salah satu orang cakap ibadah yang sangat digalakkan oleh Rasulullah SAW. Satu lagi, saya rasa ini adalah salah satu cara untuk menyunaikan komuniti Islam dalam UIA ini. Di samping kita buat iftar secara berkumpulan, secara kelas apa semua, kita juga dengan sponsor ini, sponsor banyak-banyak ni, kita boleh mengumpulkan ramai pelajar dalam satu-satu masa. Hari ini adalah yang datang pada kami pada Masjid Sultan Ajam Asyah ini adalah satu program yang sangat bagus. Di antaranya dia dapat membantu pihak Masjid UIA sendiri untuk memberikan makanan kepada pelajar-pelajar yang ada pada di dalam UIA inilah,
untuk mengetahui semua, sebenarnya di dalam UIA ini kami dah sediakan dalam lebih kurang 400 makanan setiap hari. Tetapi dengan adanya program sebegini yang dianjurkan oleh JM Kelang dan juga Kerang Craft, dia amat memudahkan perjalanan program kami kerana dia dapat bagi lebih daripada yang kami dapat bagi berikanlah, itu sebanyak 700 pack. Jadi kami sangat menghargai kehadiran daripada pihak JM Kelang dan juga dengan Kerang Craft kerana sudi memilih tempat kami dalam memberi bantuan dari segi iftar yang sangat memuliakan ini kepada semua pelajar-pelajar. Terima kasih JM Kelang. Terima kasih JM Kelang. Terima kasih JM Kelang. Terima kasih.